আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ। Kita berusaha untuk senantiasa mencari nasihat, karena nasihat itu bagian daripada kebutuhan hidup. Di antara sekian banyak nasihat, hanya nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama harus kita perhatikan dan harus kita laksanakan. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang disampaikan kepada para sahabat. Dari sekian banyak wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengambil wasiat beliau kepada yang pertama sahabat Mu'adz bin Jabal, dan yang kedua kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wahai Abu Dzar, wahai Mu'adz bin Jabal, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, bagaimanapun keadaan kamu. Yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila kamu telah melakukan kesalahan, apabila kamu telah melakukan keburukan, maka tutup dengan kebaikan. Tamhuha, keburukan itu akan Allah hapus dengan nilai kebaikan. Li'annal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu yudhibnas sayyi'at, akan menghapus keburukan-keburukan. Kemudian Rasul berpesan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tidak cukup hanya bertakwa kepada Allah, menghapus keburukan dengan kebaikan, tetapi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mu'mini afdalu imanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdalul mu'mini imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya mukmin dalam keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ketika ditanya muslim yang mana muslim yang paling baik, afdalul muslimin islaman ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baiknya muslim, keislamannya itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak yang baik kepada orang tua, kepada ayah bunda, kepada saudara, kepada tetangga, karena salah satu indikasi keimanan itu adalah husnul khuluq, berakhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan kesempurnaan iman, akhlak yang baik merupakan kesempurnaan Islam. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, juga kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dua sahabat ini bukan hanya semata-mata untuk kedua sahabat, tetapi isinya untuk kita semua. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan tiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.